Ya ini hasil kamera Spectra ya, 8 kali zoom. Kita coba mainkannya untuk zoomnya. Di situ ada pohon kelapa yang jauh sekali. Coba kita zoom. Ya ini zoomnya separuh. Kita coba fullkan. Ya ini full zoom. Jadi kalau di handycam ini tampak ngeblur. Kita kembalikan. Ya ini separuhnya. Ini kembali normal. Untuk ketajamannya lumayan keras sekali. Dan untuk colornya atau warnanya sesuai dengan benda kerja atau benda yang ada di depannya. Oke, coba kita pindah ke ruangan yang gelap, kita mainkan untuk flashnya. Ya, ini dalam ruangan ya. Kita coba tempat yang gelap. Terus kita mainkan untuk flashnya. Kita pakai flash. Kamera flash. Matikan. Terus ya kalau di tempat gelap sudah membantu. Tapi untuk pencahayaannya fokus, jadi terlalu nyebar. Jadi tetap di depan kamera saja, tidak menyebar. Kita lihat untuk zoomnya di dalam ruangan ya. Tengahnya, kalau kita zoom penuh. Ini zoom penuh. Jaraknya antara 30 meter. Kita kembalikan ke normal. Setelah itu di kamera ini juga bisa untuk foto. Jadi tidak hanya untuk video saja, foto juga bisa lainnya seperti handycam yang lain. Fasilitasnya 8 kali zoom dengan format AVI HD. Kelebihannya terus untuk baterainya, ini baterai cas ya, ada baterai jam. Untuk fasilitasnya di sini ada apa ini? Ya, yang kelihatan sini zoom ya, karena barang baru belum sempat untuk memprogram dan mengetahui program apa saja yang terdapat di dalamnya. Cuma untuk hasil kamera menurut saya lebih baik ya dari kamera saya sebelumnya yang harganya kemarin 500-an. Ini mending. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan untuk kamera Spectra Partech DX9. Tuh, terima kasih.